Welcome to my channel, Inspirasi Petani, Supardianto. Dukung selalu channel ini, agar selalu menginspirasi, dengan klik tombol. Dalam video kali ini, kita akan melihat panen ubi yang tidak terawat. Bagaimana hasilnya? Kita saksikan bersama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan channel Bapak Supardianto. Di sini saya survei mendatangi panen ya, pasca panen ubi. Tapi ini waduh, gimana ini teman-teman ya? Ubinya enggak terawat ini. Kita cek ya ke lapangan ini. Kebetulan orangnya juga lagi panen. Ini ubi ungu ya, teman-teman. Ubi ungu ini. Ini luas sekitar 1 hektar, teman-teman. Ini ungu, jenis tanamannya ungu dengan oranye. Oke, super robot ini, teman-teman. Ini agak mending ini. Kita intip ya, teman-teman ya. Coba seperti apa ya? Oh ini teman-teman, ini ubinya. Ubi ungu ini teman-teman. Nih. Ini coba kalau dirawat ya, cukup lumayan ini. Robot ini, teman-teman. Ini andai kata lain tanaman jenis ini, teman-teman, kayaknya sulit untuk panen ini, karena robot betul ini. Kita terurus ini, sibuk kali yang punya. Ini buahnya teman-teman, ya model harta karun aja ini, cari-cari. Ternyata ada buahnya ini. Langsung kita ke pemiliknya ya, teman-teman. Ada apa dia kok tanamannya sampai robot ini? Super sibuk mungkin ya. Lumayan, guys. Nah, ini pemiliknya, teman-teman. Dengan bapak siapa, Pak? Bapak Aco, Pak. Bapak Aco ya, asli ya. Dari mana ini? Ya. Aslinya dari mana? Ini saya tinggal di Jalan Kisi ini. Oh. Bugis kah? Iya. Oh, Bugis. Kenapa ini tidak dirawat ini, anu, Pak Aco? Ya, ini sibuk kerja waker, ini untuk sampingan aja tanamnya ini, Pak. Oh, waker, teman-teman. Ternyata dia nanam itu sampingan ini.
sambil ini jadi nggak terawat ini. Padahal ini kalau dirawat menjanjikan ya, Pak Aco. Ya, mungkin agak lumayan lah dari ini hasilnya. Nah, ini nyatanya ini ada buahnya ini. Ya, itu buah. Nih. Ada buahnya. Kira-kira berapa luas ini, Pak Aco? Ya, kurang lebih 2 hektar ini. Nah, ini teman-teman. Tuh, tapi campur ini dengan rumput ini. Ya. Coba bersih ini, uang ini. Gak apa-apa ya untuk sampingan aja ya, ya baru kali ini kan nanam kah? Ya baru pertama ini. Baru kali ini uji coba ya, mudah-mudahan nanti ke depan lebih semangat lagi ya Pak Aco ya. Ya mudah-mudahan. Biar nanti hasilnya melimpah, dapat uang ya. Malam dapat uang, siang dapat uang. Waker dia. Waker di PT kah? Ya PT. Jaga alat berat kah? Alat berat Pak. Jaga Eksa teman-teman. Kita kesana dulu ya. Ini kalau lain jenis tanaman ubi rambat guys. Enggak panen. Ini terbukti ya guys ya, bahwa tanaman ini sangat mudah, sangat irit pembiayaannya. Tapi hasilnya lumayan ini. Tuh guys, robot ini kayak susah kita ambil gambar ini. Baru ini. Tuh guys. Masa ini campur gulma segala ini. Aduh. Tapi ya gimana ya, sampingan beliau itu waker guys. Gak apa-apa ini. Yang penting ada rezeki lah, untuk pengalaman ya. Nanti saya kasih support biar semangat ya. Lebar ini Pak Aco ini. Hah? Lebar. Ini ubi ungu ya? Ya. Coba kita intip Pak Aco. Bisa kah ini kah diintip? Satu pohon. Ini ungu dalamnya. Coba-coba ya. Nah itu tuh ya. Kita intip ini guys. Ini kayak macam harta karun aja ini Pak Aco. Rumput ada uangnya ini di dalam. Nah ini guys. Weh. Ini kalau dirawat nih guys. Ubinya. Tuh ubinya. Mantap. Coba semua itu. Di satu pohon ada berapa biji itu. Ini kurang tua ini. Belum umur kah Pak Aco ya? Ya kurang dikit lagi. Nah ini. Ada berapa itu? Ada 6 kah? Tuh teman-teman. Kalau dirawat ini, ini Bapak Aco dapat uang di dalam rumput ini kalau begini. Berapa itu satu pohon? Ini kalau lain ubi rambat ini Pak Aco, dia gagal panen. Oke lah ya. Ya, mudah-mudahan kedepannya lebih semangat ya Pak Aco ya. Nanti tak semangati nanti, biar semangat. Hasilnya menjanjikan ini. Oke, cukup sekian.
lain kali bisa disambung kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.